Presiden Joko Widodo juga ikut bersuara soal tuntutan hakim untuk peningkatan kesejahteraan dengan kenaikan gaji. Jokowi mengatakan semua tuntutan hakim masih dalam kajian dan perhitungan Menpan RB hingga Menteri Keuangan. Semuanya masih dalam kajian dan perhitungan di Menpan, Menteri Hukum dan HAM, dan juga Kementerian Keuangan. Semuanya baru dihitung dan dikalkulasi.